Adanya, lindungannya, ataupun anak-anaknya, sebagaimana akhlak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan salah. Ya Allah, nanti anaknya bujuk dari Khalid bin Walid yang berperang di semua medan perang, sehingga digelar oleh Rasulullah menjadi Saifullah, menjadi pedang Allah. Ya Allah, Nabi itu anaknya bujuk lagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang luas ilmu. Ya Allah, Nabi anulun, Nabi lintulun. Bajit lagi Sayyidina Usman, orang yang kaya, yang dermawan, yang mengurusi umat Islam. Bajit anulun, lintulun, ayahlun. Lagi Sayyidina Umar, tegas, keras terhadap kezaliman, kemaksiatan. Ya Allah, Nabi anul kamu, lintul kamu, urinci kamu. Lagi Sayyidina Abu Bakar yang penuh dengan bijaksana, penuh dengan keadilan. Ya Allah, beri urung-urung kamu cintai, urung cik kamu, anak kamu. Ya Allah, lagi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari pertama. Maka mulai malamnya bersalah doakan, insya Allah, Allah pasti memberikan dengan ini. Mudah-mudahan generasinya akan menjadi kuat. Allah marzukna taba'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa amala wa ibadata wa ala. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, menuju utama. Ya Allah, bulat berikut lagi Rasulullah. Kiman itu Rasulullah? Bak cara kamu pakai hamba begitu lagi Nabi, cara kamu pakaian begitu lagi Nabi, cara kamu ibadah begitu lagi Nabi, bak zahir bak batinnya dan doa kibur kira-kira gijuhan Allah. Alhamdulillah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya judul daripada dakwah ayami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pegah cinta kepada Allah yang adalah mudah. Mandu urun cinta kepada Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 26. Wadi kalau dalam Al-Qur'an nya surat Ali Imran ayat 26. Pengukuhan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan olehmu ya Muhammad, in kuntum, jika kalian mencintai Allah. Dia kunci. Kunci bagaimana tanya? Dia tak cintai Allah. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Apabila tanya benar mencintai Allah, maka caranya adalah ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dia. Cara Allah mencintai dia, cara Allah berpampun dosa dia, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencintai Allah hanya cara lain. Mohon baris. Baris saya itu Osman. Jadi hanya cara lain. Tanya tetap dengan cara mengikuti Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat. Maka setiap berpakaian tanya, berjalan tanya hanya untuk memuliakan Rasulullah. Dan yang pakai tungkat mengikuti Rasulullah. Nah, orang kuplung tu yang pakai tungkat yang dalam agama itu sombong. Mandu Nabi yang tungkat. Awak Rami lanjutkan tentu yang katwa atau yang jika syekh yang ke usia kuplung maka bertongkat walaupun di rumah. Ini adalah sunnah. Apapun yang dia lakukan, pakai baju kamu ragam, awak Rami mengikuti sun ibadahnya, bahkan pakai cincin, bahkan pakai jubah, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara sekalian daripada sunnah-sunnah Nabi, najubah sunnah nyol pada wakar, wainam nyol langkah hasanah dunia, hasanah akhirat. Najubah sunnah yang saya keanjurkan di urut di alam untuk hanya bercintai di Allah. Sebagaimana keterangan surah Ali Imran ayat 26. Yang pertama Rasulullah adalah jaga wudhu, da'im fil wudhu, kekal wudhu. Ini yang pertama. Yang pertama untuk dia mencintai dia, Allah, ikuti Rasulullah. Pada ikut Rasulullah, pak sunnah. Kira-kira ini yang boleh sunnah Nabi ini.
Eh, dah jaga wuduk ni. Memang jaga wuduk. Dia ulang benar disembah. Di rumah dan mampu benar. Awak ajak tikula, yukung ismahyam. Ketika menjahil benar disembah. Kota bekerja, semua berkat. Menyuruh ke amal tujuh sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, khasanah dunia. Khasanah. Tetapi orang yang sedang halangan, orang yang halangan, yang becok lah ismahyam. Menyedang halangan ni yang adalah harum tanya mengangkat hadas urangkan hadas besar hadir tu ismahyam mano melipi-lipi yang pertama adalah sunnah Nabi SAW yang pertama adalah jaga ismahyam yang kedua sunnah harian Nabi adalah jaga solat duha solat duha mano kena dilakukan sebanyak-banyaknya dua gah dua rakaat sekurang-kurangnya dua rakaat ku hikmah luar biasa hikmah salat duha. Tetapi yang dikerjakan salat duha minimal 20 rakaat, apalagi 10 rakaat dan 80 rakaat. Nah berdapat 12 yang adalah handuk tulis dosa Allah berikan kemudahan lebih-lebih dan tambah dengan doa setelah salat duha. Lalu orang berkata susah. Rezeki susah saja. Minta rezeki sempit. Padahal tidak ada anjurkan oleh Rasulullah untuk salat duha. Setelah salat duha doa. Tiba doa duha ni Allahumma inna duha duha'ta wal bahara duha'ta wal jamala jamalka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka nyaman doa. Kita pujuk dan doa Allahumma inkana rizki fis sama. Ya Allah yang rizki dan bilangan fa'anzilhu wa inkana fil ard fa'akhrijhu menyenalang rumah nepedebi wa inkana ba'idan fa'karibhu menyenal jauh nepedebi wa inkana mu'assaran menyenal susah fa'yassir nepemudah wa inkana haraman fa'tahyiru nepemudah itu. Wa in kana ba'idan fa qaribhu yanjuuh nepeto ya Allah yang ada doa tambah rahasia rahasia setelah salat duha ni rahasia baca ayat sedikit dinar hego wagam urinong yang tidak amalkan salat hasan berkat kulit maka orang yang tidak melaksanakan salat adalah rugi rugohan pakai orang yang harus salat rugi. Karena hikmah salat pertama ketika dia berdoa Allahu Akbar takbir yang mandung dosa dia luruh. Luruh. Yang dia mau luruh. 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 Baca ayat luruh. Luruh mandung. Ketika mengucap tak Allahu Akbar luruh mandung. Ketika membaca surah Al-Fatihah maka Allah berikan pahala lagi haji mabrur. Ketika tanya rukuk, lagi tanya sedekah sebanyak emas seberat badan manusia. Padu berat tanya 60 kilo atau 60 kilo, seberatnya tanya bersedekah. Apabila hanya salat, maka rugilah. Ketika tanya tak sujud, maka seolah-olah tanya membebaskan hamba-hamba saya. Dan ketika tanya salam, diberi faedah, silakan pilih surga, toh-toh tanya gak. Ini adalah kelebihan urut-urut dan salat. Maka rugilah urut-urut dan salat. Yang kedua yang dianjurkan untuk urut sunnah Rasulullah jaga salat duha. Menjaga daripada wudu bagi kelebihan Bilal bin Rabah. Bagaimana kelebihan Bilal bin Rabah? Rasulullah SAW melumpuh. Mati malam Nabi melumpuh. Kalau Bilal awal tahun surga. Sehingga Allah tanya, ya Bilal, apa yang kau kerjakan sehingga engkau lebih dahulu masuk surga daripada aku? Betul bilang, hana ya Rasulullah. Ya lumpuh ada orang perintah. Ya lumpuh dan jaga wudu ya Rasulullah. Sehingga hikmahnya Bilal bin Rabah lebih dahulu masuk surga. Setelah gada wudu maka dia jaga wudu. Kemudian anjuran Rasulullah yang kedua adalah jaga solat duha. Setelah duha baiklah baca doa. Ia adalah kemudahan daripada rezeki yang dijuk oleh Allah berdananya. Kemudian yang kedua kepada Rasulullah adalah jaga solat tahajud. Sama lagi solat duha. Dan yang kedua jaga Al-Quran.
Al-Quran bagaimana jaga? Minimal turun malam dibaca 20 ayat. 20 ayat. Menyahut penumah Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas, walau 50 gua baca. Sambil jat. Urin dah langan dia baca, silakan. Ya, dan yang kelima adalah jaga sedekah. Nyo sunnah harian. Baik dan nyo adalah jadi kita. Rasulullah SAW sangat benci kepada urin yang dia. Kikir. Imam kali Nabi ini, Al-Bafiru Aduhullah. Urin kikir, itu musuh Allah. Paling benci Allah orang yang kikir. Walau kena aliman, maka kena urung-urung yang kikir baik mengon sebatas mengon biasa. Takkan Allah benci dengan orang kikir? Kira-kira orang-orang kikir bedanya senang atau susah? Tak jawab bukan. Atau begini toh, atau toh tadi Allah benci. Apalagi yang kikir kepada diri sendiri, tegakkan diri berobek, hanya beratam. Maka yang dia adalah as-sahab. Siapa as-sahab? Kata Nabi ini, as-sahab, as-sahabu habibullah. Orang yang dermawan adalah habibullah, kekasih Allah. Maka orang-orang yang dermawan dengan punya dia dekat Nabi. Akhir hayatnya, insya Allah pasti dia dalam keadaan hasanah, pasti dalam keadaan bahagia. Karena kemurahannya mengantarkan kenyataannya menjadi urung-urung yang husnul khatimah. Sebaliknya orang yang kikir, akhir hidupnya adalah menjadi urung-urung yang menyesal. La khawla. Lakin Allah baiknya adanya yang suhul khatimah. Na'udzubillahi Allah. Ya Allah, kamu mandu yang hadir malamnya, ya Allah. Bidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udik kamu mandu, ya Allah, berdalam keadaan khasanah. Meninggal kamu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah, amin. Rabbil alamin. Saudara kaum muslimin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada buah kami sunnah harian yang pun aku ini, jaga sembahyang kekal, walaupun jauh belakang, walaupun di rumah. Dan masa yang bu yang terdagung dengan sembahyang lebih berkat daripada yang hari sembahyang. Jaga sembahyang. Syaitan tidak bisa mengganggu urung yang naik sembahyang. Urung naik sembahyang sahabatnya para malaikat, bisikannya bisikan baik. Maka pekerjaannya adalah lintasan pekerjaan yang dikir. Kemudian jaga salat duha, jaga salat tahajud, jaga Al-Quran. Siapa jaga Al-Quran kalau jujur? Siapa bela Al-Quran? Nah, kita baca qasidah aksi bela Islam. Al-Quran imam kami ini dan tengok ada Habib, ada Habib Karang, ada imam besar umat is. Nah, sama-sama kita baca Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Takbir. Maka ini sunnah yang dijaga kepada yang ragam. Jaga sembahyang, jaga salat duha, jaga tahajud, kemudian jaga Al-Quran, yang kelima jaga sedekah. Kamu harus rezeki ya Allah, ya Rasulullah. Jaga sedekah. Gimana cara? Dengan tenaga, dengan pikiran. Bahkan senyum juga adalah sedekah. Ana hanya mesti benar-benar bermurah tenaga, bermurah pikiran yang memandu Allah Ta'ala sedekah. Kemudian yang keenam, jaga solat berjamaah. Hai pemuda-pemuda Islam, urang agam, biyu jaga solat berjamaah 14.
Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang salat sendiri-sendiri. Yang mengaku cinta kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jagalah salat secara berjamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mandu pekerjaan yang get secara berjamaah. Wabil khusus adalah salat. Salat adalah indikator sebagai ukuran. Menyoberes salatnya, maka semuanya akan beres. Menyeurun beres salat dalam berjamaah, insyaallah dalam kehidupannya juga akan Allah mudahkan. Awak agam yang salat di rumah tidak berjamaah, yang adalah dikategori adalah munafik. Alamatul munafik adalah salah satunya salat tidak berjamaah, salat isya dan salat subuh. Maka sangat kami anjurkan kepada saudara-saudari kamu bahwa jagalah manasah, jagalah masjid dengan salat berjamaah, yang adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir adalah baca zikir. Baca zikir setiap hari, basahkan lisannya dengan zikir. Lebih khusus zikir daripada Imam Al-Ghazali. Bagaimana zikirnya Imam Al-Ghazali? Karena kita senjata mumin namanya. Nana yang kajian dalam suluk kain diadakan. Ia sebagai langkah berkat ini. Yang baca setiap hari Jumat, ya Allah, ya Allah. Nada nungumi. Maka malamnya minum sampai izazah halamat itu. Tanya ada berkat barangnya. Yang patut diizazah adalah urung-urung cintanya, urung-urung muli, dunia. Tapi lo ingatkan. Yang pertama setiap hari Jumat baca ya Allah. Dimanapun dia berada, insya Allah dia akan berkat. Wakilnya mana sia-sia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari Sabtu bedanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Hari Ahad dia baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Hari Senin baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa baca selalu. Selalunya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyyin wa ala alihi washabihi wasallam. Hari Rabu baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu kau ini baca 1000 buah. Baik dan tajak, baik dan tadu, baik dan taih. Kira-kira berkat kan? Nenang watih itu berkat juga. Uragam nanti. Tuan hanya urinong dengan pompong watih. Uragam juga lelak. Dia lalai. Takkan lalai pemuda katanya. Sedangkan urisan sedang dibantai. Tanya dilalaikan dengan jin. Karena tanya lalai jauh daripada syarih. Makanya kamu ajak, kamu anjurkan kepada diri, kepada keluarga lu, kepada saudara-saudari lu, mak-mak lu, ayah lu, yang ada di sini. Maka mari kita pudik kembali sunnah Rasulullah. Siap pudik sunnah Rasulullah. Siap jaga wudu. Siap menegakkan salat sunnah duha. Siap menegakkan salat sunnah tahajud. Itu maksudnya siap. Siap jaga Al-Quran. Siap jaga salat berjamaah. Kau pemuda kampung riwat jauh, mulai tengok-tengok siap berjamaah, bak menasah salat subuh berjamaah. Menyok anak muda ni kapanoh menasah, kapanoh masjid, yang tanda kebangkitan is. Menyok pengokkan lagi urah Jumat, yang tanda kebangkit Islam. Urun kafir akan kalah sendiri. Nah, yang terakhir siap jaga zikir. Siap baca zikir. Setiap hari baca zikir Imam Al-Ghazali. Setiap hari Jumat baca ya Allah 1000 kali, siap. Baca la ilaha illallah setiap hari Sabtu. Hari Ahad boleh baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Hari Senin boleh baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selasa boleh baca selawat Allah. Mak hidup kerana dia belajar langsung. Amai orang yang mengamalkan ilmunya lagi orang yang kadupati umakana. Orang nak ilmu tapi hampir dek amai lagi orang kalau makanan. Le makanan terhidang lagi tanya anda itu, lagi tanya anda tanah baru. Tapi tentunya kau yang kuah pengat pengat, yang kuahnya mengasih, inya mengat baju mana. Itulah ibarat orang yang nak ilmu tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Siap mengamalkan ilmu. Ya, maka dikenal Imam Al-Ghazali bila kita hiya ulumiddin al-alimu bila amalin majnun. Urin jabut hanya berpubut sama dengan majnun. Kau pegang Imam Al-Ghazali.
mencari ilmu, ilmunya sudah banyak, tapi hanya dengan amal, sama dengan urang majnun. Dan urang yang amal bila ilmu, bila dengan tidak ada ilmu, maka sama dengan layakku hadal ikhraf. Maka kebanjirannya cari ilmu kemudian amal. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka urang rapi tanya baca istighfar. Hari Kamis sudah baca ni. Hari Kamis saya baca tasbih. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Kemudian hari Jumat baca ya Allah. Maka sama-sama dia ingat dia baca dari hari Jumat baca juga. Sama-sama baca ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Baca hari Sabtu la ilaha illallah. 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 Hari Ahad baca ya Hayyu ya Qayyum. 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 Hari Senin baca la haula. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa baca selawat Allahumma salli ala. Karena Allah minyak hana ke kira-kira tambah hingga dia. Tapi ada yang luar dia hana hana je. Dia kunci ilmu ke. Maka dia lupakak. Lupakak ke. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nampak kunci wa salli wa sallam. Nampak Allahumma salli berarti wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu sallam berarti wa sallam. Yang kunci kira-kira jelas ni. Lalu dah hari jika kan? Hari jika leh salim ku salah, aku salah. Kuncinya apa pertama? Ya Rabbi salim alaihi wa sallim. Nah, tiga orang lebih selalu bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullahaladzim. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Nyomi tasbih kepada Nabi kepada Siti Fatimah. Ya Fatimah baca olehmu setiap pagi dan setiap petang. 70 rukuk. Selain baca setiap hari Kamis dibuka. Kira-kira siap nama ini. Ya, mudah-mudahan mandu bersiap ke amalan insyaAllah berkat. Ya, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk mencintai Allah, cara Allah mencintai dan ikuti Rasulullah, pada ikut Nabi, ba syariat Nabi, ba ibadah Nabi, pada akhlak Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam berbahagianya kamu menganjurkan nih pada adanya bersama tu senantiasa pe juuh-juuh buat majlis pengajian. Ino nanyo na dayah daripada Tengku Muslim yakni dayah ni Darul Mukhlisin. Beliau alumni daripada atau murid Abu Payapasi, seorang ulama di Aceh. Maka urang yang hana jabut sebagaimana hadis Rasulullah
talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim al muslimah wajib jabut urang yang hana jabut nya urang sombong urang tua atau urang muda urang agang urang hana jabut sama dengan Allah urang sombong karena dosa paling besar adalah dosa meninggalkan menuntut ilmu agama. Lebih besar dosa daripada meninggalkan salat. Meninggalkan salat dosa. Tapi meninggalkan menuntut ilmu itu lebih dosa. Maka apa wasiat lu kepada lu ni? Kepada wakrah. Baik pernah hati dan nyotri daripada majlis pengajian. Bahkan kadang takit, bahkan kadang ujir, bahkan kadang genting dan nyohana rezeki, nejak. Bahkan kadang lelah, ngaih. Urang yang mendapat paut hati dengan majlis pengajian, insyaAllah, yang alamat urang-urang diridhai ya Allah. Maka menyesalah urang-urang yang hana tenjabut walaupun na mudah rezeki walaupun yang alim hana tenjabut yang alamat adalah hana diridhai Allah yang adalah ada tanya mandung panjang-panjang dan tanya tamudik baik pernah meninggal kecuali tanya lah jabut insyaAllah tanya diridhai ya Allah subhanahu wa ta'ala saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pupuh kerangnya. Kau turun dah. Pupuh ke balik dia. Kau tidak lewat waktu. Dia hati mengajik dia. Yang terakhir ni nak hadiah. Dia tonton dia ini. Buah hadiahnya. Doa kata ini. Tapi ini informasi yang harus disampaikan ini. Toto yang sedih sejauh. Setelah disampaikan itu tidak lewat waktu. Saudara kaum muslimin dan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya sebagai hadiah kawara, hadiah kurnia dari Allah. Ini kepada warga. Ya, kunci dan yo bersukses. Bersukses dalam dunianya. Berhasanah dalam dunianya. Adalah bedanya ngalih bolakah. Awak-awak agama. Awalnya siap sukses, awalnya orang siap sukses, punya sukses, hasanah. Hebat langkah hanya berbahagia udik. Karena apa ya? Yang pertama jaga mak, pastikan mak hanya bahagia. Urut-urut yang mencintai mak, yang mak hanya menjadi senang hanya akan menjadi bahagia. Siap hanya jaga mak hanya mik, menyodori susah udik, ngejak bawa ram hanya. Pakai menjadi susah udik. Jika nang pakai bandar yang mama menyadari juga tak perhatikan mak pastinya jangan susah. Urung-urung yang anak gak mau perhatikan mak pasti mereka akan susah. Para sahabat Rasulullah sangat memuliakan orang tua. Salah satu contoh adalah Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah masa udahnya sangat memuliakan mak. Batu roh gemuk Abu Hurairah dan jari Rasulullah ya Abu Hurairah. Wahai Abdul Rahman, karena nama Abu Hurairah Abdul Rahman. Abu Hurairah karena dia galak kepada mi. Pakar dan mau ya Abu Hurairah. Ya Rasulullah, belum tapi belum pakar kamu agama Islam maklum. Tapi maklum hamil tim, dicaci maki roh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nama doa agama maklum berhenti kamu Islam. Jika berdoa ya Rasulullah, ya Allah Nabi maknya Abdul Rahman bin Dausi boleh kamu Islam. Akhirnya maknya Abu Hurairah kamu Islam. Setelah kata mau Islam, maka setiap urami Abu Hurairah sebelum berjak lebih daripada rumah mendoakan kepada maknya. Demikian juga maknya mendoakan Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah banyak seorang yang sangat miskin, banyak adalah seorang sufi yang tinggal di Masjid Nabawi bersama Rasulullah, tapi beliau adalah satu-satunya sahabat yang paling ilmu meriwayatkan hadis Nabi. Beliau adalah orang satu-satunya yang didoakan oleh Rasulullah untuk ingatannya kuat, tidak lupa-lupa di buku yang diingat, yang didengar oleh Abu Hurairah. Pakar berkatnya get nomad. Maka kunci sukses pun adalah get nomad. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada ketika wafat Sayyidina Utsman bin Affan. Wadi Abi Umu Sayyidina Utsman. Khalifah yang gelek Abu Hurairah gemuk
Bertanya oleh sahabat, ya Abu Hurairah, apa kabar kamu? Sedih karena wafatnya Sayyidina Utsman, benar. Tapi lu sedih dong bahwa lu uonyo adalah gagadoh dah. Dah bu, waktu perang Uhud ni, ketika umat Islam ke abis perbekalan, bertanya oleh Nabi, ya Abu Hurairah, mana perbekalan makram? Ya Rasulullah cikgu kanan. Di dalam tasnya Abu Hurairah tersisa 30 kurma. Nabi tuhnu bu, ya Abu Hurairah, kita berkalam-kalam. Rasulullah mengumumkan wahai sahabat, tetap yang kadir, tetap yang kadir, jumpai Abu Hurairah. Maka dum bismillah, selamat ya, kurma di dalam dah Abu Hurairah. Ah. Sahabat, ribuan sahabat. Gat. Dalam perang, ya cik mana, panjang mana kurma. Mandum teh, mandum trom, dan kurmanya mandau si, sisanya salah satu mukjizat Rasulullah, sehingga dah tersebut dimanfaatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana wasiat Nabi. Jika Abu Hurairah kagerah, Abu Hurairah ke bismillah bersabut gecok kurma di dalam dah Abu Hurairah sampai lehtoh kurmi anak abe-abe kurma tersebut kira-kira berkahan. Takkan berkat karena doa mak get dengan mak uru yang get omak pasti bahagiannya dia. Kemudian dikenal oleh Abu Hurairah bahwa ada tambah pesan Rasulullah. Abu Hurairah uru yang sangat kuat ikatannya. Wadahnya adalah Raja Langangro Madinah namanya itu Marwan bin Hikam. Hai dengar ini, Abu Hurairah punya pegah kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah, berpegah ini Nabi, berpegah ini Nabi. Sehingga orang hanya dengar ini, punya hadis atau kau? Berhuli raja. Ya Abu Hurairah, dan tapi dia kan, kala Nabi. Nyo, ki baca 1000 hadis Nabi. Sehingga Abu Hurairah baca 1000 lah hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh Raja Marwan bin Hikam, gaknya dicatat bak wazir atau menterinya mereka kan. Sehingga Abu Hurairah baca 1000 hadis, kemudian adalah dicatat satu sampai 1000. Sehingga ampun itu ni setelah dicon berlalu berulang oleh raja. Ya Abu Hurairah, ci baca kembali hadis yang kau baca pada tahun lalu. Baca dia Abu Hurairah satu sampai 1000 babat tu betul kan sama. Bertanya oleh raja pun rahasia ingatannya sehingga hana salah. Sehingga pegawai Abu Hurairah belum disampaikan Rasulullah yang kunci dengan dia. Pegawai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila bidangnya jatuh, maka sediakan kain redak. Maka pakai debu-debu nak redak. Whatever benda kain redak. Whatever benda hijau redak. Nyurinya hijau paling itu. Peduk itu. Pama warna yang dengar tahu. Setelah peduk itu, wadeka bila Allah, wadeka bikut peduk mati. Yang dipunuh oleh Rasulullah bak Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga setiap pelajaran yang dia dengar seakan-akan bagi peduk mati. Ini adalah keberkatan karena tanya get homa mendengar keberkatan. Sehingga Abu Hurairah seorang yang sangat miskin, seorang yang sangat zuhud, beliau menjadi beberapa kali wali kota di Madinah. Mereka berkira nyomi, sahabat Rasulullah zuhud. Mereka tidak mau jadi pemimpin. Salah. Pemimpin, bapak kecil, camat, bahkan polsek, bahkan koramil. Sesaat saja kita fikir untuk kemaslahatan umat itu lebih baik daripada tanya ibadah 70 tahun. Tanya ibadah 70 tahun. Tanya puasa bakuro malam pada tahajud, pada solat lain. Legacy cuma berfikir kebancara umat lainnya, kebancara masyarakat kampung liwat dapur nyo berbahagia. Jauhlah beluntung anugit benar empat ber jalan berget dengan berfikir pijam lebih get dan lebih fahlal. Maka pada pemuda, pada penerus perjuangan mujahid-mujahid, baik tematul awak orang jadi pemimpin. Sahabat Rasulullah SAW, mereka walaupun ahli sufi urian zuhud Abu Hurairah, beliau menjadi beberapa kali wali kota di Madinah. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab
menjadi khalifah, beliau dimintai untuk jadi gubernur di Negeri Syam. Walaupun seorang yang sangat zuhud, urusnya urus Islam, didoktrin oleh orang-orang sekuler dan liberal yang mereka baca di orang kafir, urus Islam seakan-akan hanjir berkecimpung dengan politiknya mami. Hanjir urus Islam untuk jadi pemimpin-pemimpin Nandoro, Bangsaro, tapi yang pimpin adalah tuan urus yang cinta kepada agama. Patut uleh dari orang kadi cuci mandung, seakan-akan urus Islam tidak boleh berkecimpung dengan politik. Maka saya sampaikan kepada pemuda, khususnya pemuda kampung dan nyonya, persiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin masa akan datang. Subbaliau, pemuda hari ini, Rijalul Fadli, pemimpin di masa akan datang. Ketua Pemuda Dino tidak menutup kemungkinan akan menjadi geci dan akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda siap jadi pemimpin. Didoktrin dan jadi kafir ni, urus Islam hanya fikir tentang ekonomi. Nak membicarakan bisnis, seakan-akan urus Islam adalah kehubung dunia. Nyo adalah pendidikan yang salah. Itu sekuler. Lulang di waktu. Yang adalah sekuler. Apa itu sekuler? Urus yang memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Memisahkan antara agama dengan pemerintah. Memisahkan antara agama dengan ekonomi. Seakan-akan hancur tanya dalam ekonomi. Ini adalah doktrin yang salah. Sehingga urus Islam miskin. Ketika dia miskin, maka politik dicok oleh urus yang benci pada Islam. Mereka membentuk peraturan-peraturan yang merugikan Islam. Ini lagi peraturan yang kau di DPR RI, jika kawin agama-agama, jika kawin inong-inong, akan terjadi peraturannya karena yang buat dengan kau Islam. Maka mereka dihidup dengan karena mereka naik ekonomi. Namun utuh roh, urunya urutan agama komunis duduk di dewan. Kurisam ha, mereka merasa suci, mereka merasa urun yang terbaik dengan hanya jabut dan bekerja menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Cikalam para sahabat, cikalam ulama-ulama awal, tampian urunya urun Aceh, gerja urun haji, menyempeng daripada Baitul Asyik. Nyokong ni. Menyokong urun dan nyokarna adalah urun-urun yang lerezeki, urun kaya. Eh mungkin dia tak wakaf tanah. Hanya nandro yang ada tanah wakaf di tanah Mekah. Melainkan urun A. Cikalang toya sumbang kepada nandro Indonesia. Dengan sebab Aceh, Indonesia menjadi negara. Dengan sebab Aceh, Indonesia merdeka. Karena urun awal, nek-nek tanya urun-urun kaya. Nyokong ni. Yang blok Monas, yang blok tanah Istiqlal, yang peluh tanah Gelora Bung Karno atau Urang Aceh. Pakon Urang Aceh awet kaya, maka Urang Aceh jeung gemé agama kepada Asia Tenggara. Gemé agama Thailand, Tok Pasai. Belum kali Tok Thailand lo akala. Bagaimana kuburnya Tok Pasai? 500 tahun yang lalu memasukkan Islam urung-urung Buddha yang di Thailand. Pakar tanya urung mudah rezeki, urung butuh kepada urung Islam. Pakar urungnya urung Islam dia tidak dianggap karena tanya ekonomi jauh daripada ini. Tanya seakan-akan tidak berani berfikir ekonomi tentang hijau hukum dunia. Di Thailand urungnya minyak Buddha tanya 1000 hektar. Lepas tempat bertahu adalah Bani Tamim. Tanya Bani Tamim, urung yang tinggal pada timur dunia, ini adalah Bani Tamim yang akan mempersatukan umat Islam untuk berserahkan kepada Imam Mahdi untuk bertegakkan khilafah Rasidah Islamiyah. Kanan-kanan, kanan, padu hektar, 1000 hektar. Ada tepuk, ada urun Cina, ada peninggalan daripada penjajahan Inggris di Thailand. Orang Thailand sekarang berbondong-bondong utama Islam. Di Thailand ada seorang jenderal bernama Jenderal Fek. Belum kali Romi. Di Thailand army, dia tanya ke tentara Koramir. Di Thailand namanya army. Di army Thailand, uronyo di dalam markas TNI Thailand sudah didirikan satu masjid namanya Masjid Darul Mustafa. Jadi letak batu pertama oleh Habib Umar bin Hafid al-Yaman. InsyaAllah kamu doakan dan kamu akan dakwah. Ketika kamu kunjung, disambut oleh Jenderal Fek.
Mudah-mudahan army-army yang lain di Thailand seperti Indonesia, semua markas TNI ada masjid, ada tempat ibadah insyaallah. Berbondong-bondong mulai tak mau bis. Di Malaysia mereka sudah mulai melawan ekonomi Cina nya kan ni. Nenek-nenek berita Matir tu nak amatir Perdana Menteri anak ni Inomi produk kafir hanya boleh tanya kerana produk burung is nyomi. Maka kebangkitan Islam kali tinggalkan produk ada kok. Awak nak pakai sabun hami, nak pakai sampuhan, nak pakai deterjenan, nak pakai odolhan, buronyo bedoli ada kok. Ino blow tahu Islam. Orangnya karena produk urung Islam. Di antara 10 orang kaya di Indonesia hanya tiro urung Islam. Maka agaknya dikembangkan ekonomi dengan diproduksi kebutuhan rumah tangga. Orangnya karena bisnis, bisnis rumah tangga urung Islam. Pembisnis rumah tangga urung Islam melawan mall-mall yang rakyat. Mall itu butuh biaya besar, menghasilkan biaya mall keuntungan besar. Mall dikalahkan oleh mak Alfamart pula. Modal kecil untungan besar. Tapi urunya akan dikalahkan dan ekonomi Islam akan bangkit. Tanya na halal mak. Tanya pun kami. Halal mak modal murah setiap rumah urus Islam akan jadi halal mak. Toto yang ingin berjuang melawan ekonomi kapitalis nerupuk lembu. Lo ajarkan lo berhubungkan dengan jaringan halal mak yang produksi atau roman itu hadali kimia-kimia ini namanya zaitun ini inan madu ini inan odoro ini inan ehbaes minyak untuk untungan ini inan sabonro setiap orang belanja ini tabungan ke keluarga ini kompura-kurak ini kamu mulai bangkit ekonomi Islam dan kafir kamu mulai takut. Dan yang kedua kepada pemuda khusus kampungnya dan sekitar yang anda tengok dan sampaikan, kamu ronyokkan kerjasama dengan Malaysia Otai Group, organisasi tempat ambil ilmu. Awak anak muda yang usia 18 sampai 25 silakan yang A bekerja dan A untuk solat berjamaah dan A belajar. Kamu wajib kirim awak ron untuk bekerja Malaysia selama 2 tahun. Rotoh kirim daftar maklum. Di Aceh hanya satu pintu pengiriman ke Otai. Rok dayah tanya. Kon hanya kawa dayah. Pemuda kadang lagi kampung hanya buat merupuk mami. Caranya pegang paspor. Caranya urus visa. Terus kamu yang urus. Orang benar biaya pertama. Setiap bulan padung gaji 3 juta. 1, 2, 3 bulan 3 juta. Bulan keput 60% daripada keuntungan pekerjaan. Pembuat di Malaysia, awak orang dia pekat. Bakal harus tanya berfikir demikian, tanya ikut Rasulullah secara kafah. Tanya baiknya di doktrin, lagi di doktrin urut-urut awal. Kamu senok hogranya. Senok hogranya dengan menghafal Quran, pura-pura jadi orang Islam, mengelabui urut Islam. Sehingga urut Islam tidak berani untuk memikirkan tentang ekonomi, tidak berani memikirkan tentang siasat politik. Walaupun atau sampaikan yang tak ramai pun hanya senang. Karena apa? Kafir sangat senang menyontaknya baik fikir tentang politik. Kafir sangat senang tanya baik fikir bahagian ekonomi. Biar mereka yang menguasai ekonomi. Biar mereka yang menguasai politik. Mereka ini membantai orang Islam. Maka lupakan orangnya generasi orang Aceh. Bangsa mulia. Bangsa yang sama dengan bangsa Makkah. Takkan sama dengan Makkah. Tanya sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Pakal sama urun Aceh dengan Makkah. Sama-sama hana urun di Makkah, hana urun di Aceh. Kecuali Bandung agama Islam. Perkelebihan Aceh sehingga menjadi daerah yang istimewa. Menjadi serama Makkah. Di Aceh ni tiap malam Jumat Bandung menatah baca daripada Dalail Khairat. Perkelebihan Aceh antutuhu bidanya maulud kepada Rasulullah. Bersama kepada Rasulullah sampai nanya tadong wadah mahalul qiyam takkan tadong karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika nanya berselawat kecuali bila nanya melakukan hal yang haram, hal yang makruh. Kisahkan bahawa Rasulullah di dalam tabung melumpuh
kepada para habaib berkebiat daripada tempat maulid atau mahalul qiyam. Kedanya dia semua pakar dan kembali karena bak tempatnya tidak urun yang mereka pun bakal ni. Ha, ayo buat awak. Pertama adalah ada bercampur agama ini. Eh, hadir Rasulullah, insya-Allah hadir. Baik. Yang kedua, baina urun yang merokok. Insya-Allah Rasulullah hadir. Okey. Kira-kira ada urun sinanya yang merokok ni. Ini mana? Hadir datang. Mohon ya. Menyona urun yang merokok Rasulullah hadir. Okey. Walaupun menurut dia rokoknya adalah hana ha. Padahal waktu rokok ni hukum rokok leh pertama harus kedua hukum kedua mu panjang jangka harus belum tak sakit kuli doktor tidak boleh merokok pun tak boleh tak boleh merokok tu dah harus urus miskin ke rumah nape karena dia dulu nape merokok nape harus kau makruf urus yang merokok tidak ada manfaat kedua gula pun merokok hanya manfaat gula gula kalau mau merokok dah merokok apa yang makruf adalah bos sia-sia. Laga. Yang kedua mubah bagi orang yang ada manfaat. Hana lupi rokok, hana lupi modal dengan boleh. Hana rokok, hana jalan pikiran, silakan. Karena berat hati pikirannya harus jalan rokok, harus merokok kalau jalan pikiran pun berat ini. Tapi ada syarat. Apa yang menanggung kok? Baik mengurangi. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan yang bertanya untuk berjid pengikut Rasulullah dan wujudnya kebalikan kita ya is nyebuti sukses. Yang pertama adalah bakti pada orang cinta. Katanya betul-betul cinta kepada mak pasti Allah akan cinta. Tergantung dari bagaimana dan bagaimana mak. Bagi urina, urina juga nak. Mi awalnya ada susah ambil. Yang tiga orang yang meninggal siang kan? Siap, ya Alhamdulillah. Yang lain yang siap dan ada sesuatu. Nyebuti sukses pertama jaga mak. Pasti kadang-kadang dengan nak salah mak. Nak kisah kita apa? Maka malam menceritakan Tiro anu gak berapus buat lu lu dia lu dia lu mekabuk lu nabuk katanya lu nah yang paling roh lu nah dia buhit mubeh ni buh paling muka mubeh ni yang jatanya kadang tak boleh pakai buat yang ada lagi ini yang ada lagi kepu dia nanya lu puo kumah kemak lu ya Allah puo kemak. Kemudian menyahat rek maknya Abi Mu, kalau sebab Abi Mu kan Abi Mu kero. Kemudian menyahat rek banyak nama inte, fakta terjadi juga tu. Menyahat rek kemudian melinte kan aduh, tiba aduh, lagi kena aduh. Bila pun empuk ke mak dah, lama tahu dek langsung balas. Maka jagalah mak dengan sebaiknya insyaAllah Allah akan hidup menjaga dan sesuai dengan tajaga mak. Urut dan muhammad pastikan berbahagia mak. Kemana mak, jadual solat mak, berserinya dulu sampai kadang mak rindu lah bukan hamba mak. Kadang-kadang jalan bertuah kan di mak, mak mak mau sibuk kan. Mau sibuk mana, mau sibuk mau hijau. Ini adalah kunci berbahagia. Kemudian yang kedua, bersabar. Urut akan bahagia dengan sabar. Sabar yang kita tafsir dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman sendiri nah dia mengatakan sabar. Yang pertama sabar bab ujian hidup kematian, hidup sakitan, hidup urun rezeki sabar. Urun yang sabar adalah besar ternyata. Kemudian yang kedua sabar bab jabat menuntut ilmu dan ibadah lebih besar pahalanya. Sabar gede, sabar paling berat yakni sabar untuk meninggalkan maksiat. Pukul ibadah dia lebih mampu. Kerjaan sunat belum mampu. Puasa Senin Kamis silakan. Belum mampu mengerjakan solat sunat sunat silakan. Yang penting yang wajib dan yang wajib. Tapi meninggalkan maksiat totalitas wajib. Haji kan hanya mampu. Maka sabar meninggalkan maksiat yang dohir dan yang batin yang adalah sabar tingkat tinggi dan besar pahalanya dan dijamin di Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan cita-citanya yang para pemuda, para pemudi apabila ingin pro cita-cita yang tadi azamkan yang tadi inginkan dalam hati tadi maka jagalah maka bersabarlah baik pernah kita ya melakukan dosa jadilah orang yang benar-benar tak diterima Ali dia tak kalau keluarnya wahai biro
Pakai digegak mandu get, dia digegak mandu get. Saya digegak mandu get get up. Pakai tiro, pakai tiro gomi, ada apa ni? Pakai tiro mana? Ada tu kau mana? Pakai tiro tu malam, pakai tiro hari tu kalau tak berani berbuat dosa, itulah tanya. Kalau berani dia berbuat dosa, maka dia akan hamba Allah. Ya hamba, saya dah sahaja. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir adalah kunci sukses pada pemuda dan pemandu. Untuk bahagia dunia akhirat bina ilmu, wajib dengan ilmu. Kemudian na'ilmu amalkan. Dunia nanti na'ilmu pula pada baik sekedar tukul tapi pun amalkan. Na'ilmu pula pada na'ilmu pula kuih silakan. Kemudian jadinya istiqamah. Pada ilmu yang namanya istiqamah. Lu pernah tinggal di Jepang Nejum. Tamat SMA lu di Jepang Nejum. Waktu suat Nihon de samengkan gue sebi masa Nihon di Nokken Zekgen Sokuwa Mitsu. Kalau di kemasa Jepang itu di kira tadi Wah Jerman dia katanya tadi awalnya aku di Jepang. Maka awalnya itu harus belajar sampai gue negeri. Coba lihat guru-guru ulama tanya yang maju-maju yang bermanfaat ilmunya lebih daripada orang lain. Contoh Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Padahal Syekh Abdul Rauf As-Singgili ulama besar Asia Tenggara yang pertama mengarang atau mentafsirkan tafsir Baitawi dalam bahasa Arab Jawi. Beliau setelah kembali daripada Makkah Madinah setelah belajar dengan Syekh Musaisi. Pajan maju atau terkenalnya Syekh Abu Yamdawali setelah kembali daripada Timur Tengah, setelah kembali daripada Makkah Madinah. Kemudian Tupasai, kemudian Uronyo, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Adi Hidayat. Semua guru-guru yang terkenal, mereka orang-orang yang belajar sampai di luar. Maka bedanya mandu, baik hanya belajar di dalam mangrove ini. Maka wajib bedanya, kualitas seseorang itu tergantung gurunya. Yang paling bedanya lebih bahagia, bedanya bermanfaat lebih, ilmunya bermanfaat masyhur, masyhur di dunia, dia mengembangkan Islam Asia Tenggara, maka juk kepada guru-guru yang berkualitas. Sekurang-kurangnya lagi orangnya adalah Abu Ya dan yuk Pak Dalwa gitu. Pak Dalwa, Pak Dalwanya adalah yang mengajar para habaib dan jamaah. Maka lulusan dia katanya kualitas kan lebih daripada yang lain. Dengan rezeki kirim ke Yaman. Dengan rezeki kirim kepada tempat-tempat yang masyhur. Saudara kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci yang udah yang berbahagia tadi adalah berilmu kemudian amal beristighfar istiqamah. Kemudian sabar. Lah udah pasti ada ujian. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Urang ikhlas mudah katanya. Tidak pernah sombong, tidak pernah minder. Urang yang ada ikhlas, wate berhasil embuh. Urang ada ikhlas wate berhasil embuh. Nyo kampungnya lagak kok gara-gara lu. Ada ikhlas. Tapi wate kahana berhasil male ya. Minder sampai bunuh diri. Ya. Yang itu adalah anak ya. Nah, ikhlas. Mudah-mudahan Allah ya, memberikan dia ilmu, kemudian amal, kemudian istiqamah. Ya, walaupun hanya tambah kerja. Ya, nyawa Jepang di baik ini. Si guru tua hitok sudah kiri. Kerjanya tambah dia. Awak orang mama dia terbecok. Yang sampai menjadi ulun yang ahli di dalam macam. Kemudian kita nyari istiqamah boleh sabar. Nah, udah pastinya tantangan dan yang terakhir adalah ikhlas. Mudah-mudahan kita persiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara persiapkan diri kembali kepada Allah caranya mudah. Yang ini adalah ingat perkara yang dilakukan adalah terakhir. Hanya gak but ingat terakhir. Yang terakhir mudah. Ingat kata-kata terakhir. Nyo jak dengar dakwah terakhir. Nyo pakai baju yang kena lu. Nyo mano kena lu. Nyo lu kalah kena lu. Nyo lu tak gumbu kena lu. Nyo lu jak orang nasah kena lu. Nyo lu merupuk orang masyarakat lu kena lu. Kira-kira get akan yang dengan cara berget ha? Baik ingat nyo tengok umbrek lah. Ingatlah nyo kena lu. Lu ngaji ni. Malam nyo lu kena lu merupuk orang masyarakat. Maka pak-pak dan tanah lu ni ada pada ulama negeri Pegang ini ceramahnya hana lucu dan hana lagak tu.
Ada lagu sebenarnya lagi. Lagu lain dari Allah. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan beri nasihat bagi yang mandu, bagi don, bagi naskar, dan bagi pemuda, dan bagi yang mandu. Yang pertama aku sudah sampaikan, no, oleh-oleh aku minum, doa. Begitnya doa pada anak. Walau nak begitnya, baik ke anak. Anak pula, anak pula, baik ke ke. Anak bujuk bimu masjid. Anak bujuk ke ulama. Anaknya bujuk urang alih. Walaupun dah begit, dan cuti je. Bujuk urang alih. Baik ke anak-anak, doa mak mustah. Saja doa yang kekek dan kamu juga akan doa pada orang yang kekek. Kemudian yang kedua adalah tentang syariat atau sunnah nak. Pada mahu sunnah harian Nabi tujuh. Pertama jaga wudu, kedua jaga jaga doa, kekek, jaga tahajud, ketut, jaga Quran, lima, jaga sedekah. Mulai tengok sedekah ni, walau apa? Tengok boleh menasah sedekah. Boleh dorong, boleh je. Nasihat, yang apa yang juga. Yang keenam, jaga salat berjamaah. Kurinam di rumah. Yang apa yang jelaskan ni, orang juga lembut. Tau kek kurinam tu payah mendatah menonong ni? Di rumah tau kek, bak teras malam nama? Jelang kamar tau kek, bak lukit dan kamar? Walau salat wajib. Urut agam, salah wajib dia tak menasah. Salah sunat, dia di rumah. Ini orang agam. Kemudian, yang terakhir, zikir Imam Azali. Yang ketujuh, zikir urut Jum'at, dia baca. Ya Allah, satu la ilaha illallah. Ingat la ilaha illallah ni. La ilaha illallah. Dia panggil ni. La ilaha illallah. Tak muncul kan? La ilaha illallah kalimat thayyibah pamulai zikir kadung kadang di berang dapat Allah teringat di dalam hati. La ilaha illallah kalimat thayyibah keuban hati walau hadir tak kenyon lidah. Pakai hadir ke lidah, no lidah kadang lang WC WC kau hadir ke nyami. Allah Allah ingat lah ha. La ilaha illallah kalimat thayyibah ke payung pagi buro duduk mati bukan hancur darah dan jendung hati. La ilaha illallah kalimah taibah bekai tamati sosok yang benci kalimah taibah padah lidah mati rahmati hati ini naurung lalu oh karma gemuk hati di salat. La ilaha illallah kalau pun lagi syaitan bersih saja syaitan dengar azan lagi dengar batuk tu bangkuk tu bil nah dengar. Ana di umurun kala adik. Kemudian hari Sabtu baca la ilaha illallah, hari Ahad baca ya hayyu ya qayyum, hari Senin baca la haula wa Selasa salawat wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, hari Rabu baca istighfar. Ana cerita istighfar sifat mi nyebutu ina amai berkat hobi mi nyebutu ina amai dalam bulan halal berkat hami. La haula, mungkin oh ya Allah beri kekuatan untuk amal, jaga sunnah harian, jaga zikir Imam Al-Ghazali. Hari Kamis sudah baca amin. Tasbih, subhanallah alazim wa bihamdihi subhanallah. Contoh yang dua silakan kalau nak kita senjata mukmin. Kalau, tapi baik kalau tu aman. Ketika kata aman maka dari berdarah gapah sehingga meninggai hanya menyesal. Wadahnya mampu beri kiwa di malam sekurung-kurung libego kira-kira ada berat ni lu senang hati nyawa lu nanti kumpul yang lalu yang sampai kamu nak diantara kunci susah yang anak muda hai kemudi jaga mak hebat jaga mak bila mama kebahagiaan ini. Yang kedua berisa sabar sabar hale sabar bak ujian sabar bak ibadah sabar bak maksih toto ai sabar meninggal ke maksiat pasti Allah sampaikan cita-citanya. Tanya takwa yang lain mandu butuh padanya. Bahkan raja ditakut padanya. Raja butuh padanya. Nyo tanya benar tak? Takwa. Dan yang terakhir, bahagia tanya benar ilmu. Baik urusan dunia, urusan akhirat. Ilmu kemudian beriamai. Kemudian beristiqamah. Tiga orang pun berhasil pulang tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 hukum gejak dakwah daripada Khalid bin Walid. Hanya tiga, ni tiga apa? Ni wago apa? Ni lego. Ni pergoh biar ni. Ni hanya
Syekh Islam dakwah 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 sampai meninggal. Hanya itu nanti dua teh nyampe aku gali. Rasulullah sampai wafatnya berdakwah. Getulun bu kepada Yahudi bak nangro Madinah sampai dilanjutkan dek sedna Abu Bakar As-Siddiq sampai wafat dilanjutkan walau sedang getulun bu le Yahudi nyo mencaci maki kepada Rasulullah. Itulah dakwahnya. Istiqamah sampai meninggal. Kemudian adalah istiqamah, sabar dan ikhlas. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sampai yang malamnya walaupun tidak menarik, mudah-mudahan ini beri amai lagi urung ajuh hidangan. Tapi merasakan lezat. Hanya urung yang titik amai yang dapat merasakan lezat iman dan lezat Islam. To yang faham mana pakai sorbani. To yang tipu mangat nikmat pakai sorban. Tomi urung yang nak pakai. To yang nak tipu nikmat pakai reda. To yang nak tipu nerasa nikmat tak semayang duha. Nikmat semayang tahajud. Nikmat berzikir ti Allah hanya pegah kedok. Urung yang tempuh. Ingat, ilme kemudian amal. Ilme hanya amal, maka berkeli Sina Umar, ilmu akan melaknat kamu di dalam rongga-rongga kamu. Nah, mudah adanya untuk tidak berputus sama. Ya, kunci ini kalau baca ilme, kuncinya amal. Amin. Allah minal amin. Nah, demikian yang kita mau sampaikan. Mungkin permintaan daripada perintian itu menurut. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه ولا تجعلنا من اهل البدعه والضلاله. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم عبادتنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم اولادنا يا ربنا يا مجيب السائلين وسلم امهاتنا وسلم مشايخنا وسلم قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا وعجلة وعجلة يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء الأجل من الدنيا من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ منا وتقبل وافتح لنا أبواب لا إله إلا الله كما فتحت لأهل لا إله إلا الله. اللهم بحق لا إله إلا الله أن تحيينا على لا إله إلا الله وأن تميتنا على لا إله إلا الله ونشرنا في يوم القيامة في زمرة من قال لا إله إلا الله. اللهم نور قلوبنا بنور لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله من بلى المقرب عندك يوم القيامة ينور النور مدبر الأمور فلعنه حسين محمد وارواح محمد تحية وسلامة. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مجيب السائلين يا الله أنا مأرم مولاك يا الله أنا مأرم منجل يا ربنا يا الله يا كريم يا الله يا غفور يا الله يا رحيم يا الله مأمور بشكا ممنون يا الله mampun bersyawal kamu ya Allah, bersyawal kamu ya Allah, bersyawal kamu ya Allah, bersyawal gure-gure kamu ya Allah. Ya Allah, mampun bersyawal gure kamu cintai ya Allah. Ya Allah, nyamak dong kamu lagi yang beri keberkatan dalam kampung kamu ya Allah. Ya Allah, nabi kamu mandu urung kampung yang urung nikah kamu ya Allah. Puji kumat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu banggakan ya Rasulullah kelak di yaumil akhir. Ya Allah, nabi kamu panjang umur ya Allah, memudah rezeki untuk kamu dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Karim ya Allah, ya Qawiyyu ya Allah, ya Jabbar ya Allah. Biar terharu mata kamu memandang wajah Rasulullah
Ya Allah, dengan berkat kamu memperingati umrah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamnya, ya Allah, Nabi itu kamu dapat berjumpa dengan Rasulullah walau dalam rupa kamu, ya Allah. Kamu rindu memandang wajah Rasulullah, ya Allah. Nabi mohon kamu menjadi hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, Nabi kamu kemenangan sebagaimana menangnya para sahabat. Ya Allah, Nabi persatuan hati kamu bersama lagi yang bertabuhnya hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Karim, Nabi kamu wajib pembela Islam, wajib kamu daripada tentera Imam Mahdi. Ya Allah, wajib kamu orang yang setia dalam perjuangan. Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka tawwabur rahim. Allah manfa'ana al-bala wal bala wal wala wal fahsha wal munkar wa sifa al muhtalifata wa shadaida wal mihan wa dhahara minha wa batana min baladina hadha khassa wa min buldal muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. demikian kami sepatah dua kata nasihat, mudah-mudahan mujib manfaat dunia akhirat bagi Lun, bagi keluarga Lun, dan bagi mak-mak Lun, ayah Lun, dan saudara-saudari Lun yang lari kampung di Wadabuhnyo dan ulu-ulu yang menengok. Mudah-mudahan jid saya sampaikan kepada ulu-ulu lain walaupun anak berhadir malam ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah.